Siapa sahabat Nabi yang paling dicintai Rasulullah pada saat beliau masih hidup? Di antara perempuan yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah. Sampai ketika Nabi sudah meninggal, Khadijah. Lalu kemudian makanya Imam Tirmizi dalam kitab Jami' Sunan Tirmizi tentang manaqib sahabat, fadhail sahabat, dia buat Khadijah. Setelah Khadijah, Fatimah. Setelah Fatimah, Aisyah radhiyallahu anha. Karena apa sahabat Nabi itu Rasul sayang? Kalau utama, tentu sepakat Ahlul Qiblah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Perjuangannya yang luar biasa. Tengok dalam kitab Sunan At-Tirmidhi, Abu Bakar. Habis Abu Bakar, Umar. Dalam kitab Manaqib paling ujung. Kitab Sunan At-Tirmidhi, di ujung ada kitab Manaqib, Abu Bakar. Abu Bakar, Umar. Habis Umar, Uthman. Habis Uthman, Ali. Kenapa Abu Bakar? Kalau keluarga, Khadijah, Fatimah, Aisyah. Kalau sahabat, Abu Bakar. Habis Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kenapa Abu Bakar? Abu Bakar beriman ketika semua mengkafirkan dia. Maka disebut dia orang tua pertama. Ali anak-anak pertama. Khadijah perempuan pertama. Zaid bin Sabit, Zaid bin Harithah, hamba sahaya pertama. Maka orang berakal pertama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dua, ketika semua mengkafir, tak percaya kepada dia. Saya tak percaya Isra Mi'raj. Yang percaya Isra Mi'raj Abu Bakar, maka dia bergelar As-Siddiq. Ketika hijrah, tiga, ketika hijrah habis hartanya semua. Empat, anak gadisnya dia nikahkan kepada Nabi. Tak ada istri Nabi yang gadis kecuali Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ketika akan masuk ke dalam gua Jabal Zur, Abu Bakar melarang Nabi, jangan masuk ya Rasulullah. Kenapa? Ada binatang berbisa di dalam, gelap tengah malam. Andai ada ular berbisa, andai ada singa yang sedang menanti menerkam, aku tak ingin engkau mati ya Rasulullah, biar aku yang masuk ke dalam. Abu Bakar masuk ke dalam. Andai ada singa yang sedang mau menerkam, mati Abu Bakar malam itu. Setelah yakin bersih tidak ada apa-apa, nyawanya dia berikan, diabadikan dalam Al-Quran. Idhuma fil ghari, ketika mereka berdua di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika Nabi berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan, jangan kau bersusah hati. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Kisah mereka berdua diabadikan. Abu Bakar duduk bersandar di dinding gua, Nabi tidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Belum ada persahabatan kita sedekat ini. Kita masih ada sungkan, ada segan, ada tak enak. Nabi bersandar ke dinding, Abu Bakar duduk kakinya melonjor, Nabi meletakkan tengkuknya ke atas paha Abu Bakar, tertidur. Tak lama tertidur, menetes air dari atas, pas jatuh ke pipi Nabi. Nabi terbangun. Air apa ini Abu Bakar? Tidak mungkin hujan, tidak mungkin embun. Air apa? Air mataku ya Rasulullah. Kenapa kau menangis? Kakiku disengat binatang berbisa. Andai kita yang memangku Nabi malam itu, apa yang terjadi? Kita akan melompat. Maaf ya Rasulullah, hilang kesadaran. Tapi Abu Bakar bisa dia tahan. Kalau bisa ular, bisa kalajengking masuk ke kulit, mengalir dalam aliran darah, masuk ke jantung, jantung kita sudah hilang kontrol, sekencing-kencing kita. Yang sudah pernah kena gigit kalajengking, gigit ular, gigit lipan, tahu bagaimana rasanya. Tapi Nabi sana itu bisa dia tahan. Satu yang tak bisa ditahan Nabi, air matanya. Sebelum masuk ke dalam gua dia katakan, jangan masuk ya Rasulullah, biar aku yang masuk. Andai kita yang dengan Nabi malam itu, apa kita katakan? Ya Rasulullah, kau lah masuk duluan. Kalau engkau masuk, ada Mikael, ada Israfil, ada Israel, ada malaikat. Kalau aku, siapa yang akan mengawal? Satpol PP pun tak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq, sampai di tempat perjalanan, ada seorang pengembala. Hai pengembala, kami musafir, boleh kami minta susu kambing? Tak ada susu kambing, sedang kering. Tak ada.
Tapi kalau mau coba-coba nih, Nabi berdoa, akhirnya susu kambing diperas oleh Sayyidina Abu Bakar, ditampungnya, lalu kemudian dibersihkannya bawah gelas. Kenapa? Dia tidak mau ada pasir yang jatuh ke pakaian Nabi sampai sehalus itu. Lalu dia berikan ke Nabi, minum ya Rasulullah. Hanya cukup untuk satu orang, minum ya Rasulullah. Nabi pun meminum. Ketika Nabi meminum, apa kata Abu Bakar? Fasyariban nabiyyu hatta irtawaitu. Nabi meminum susu kambing itu sampai hausku hilang. Nabi yang minum kok haus dia yang hilang? Saya pas baca ini apa? Ternyata saya tidak paham. Nabi minum hausku hilang. Sekarang saya berjalan dengan Bapak. Ketika sampai di perjalanan, Bapak minum. Lalu apa kata saya? Melihat Bapak minum, hausku semakin menjadi-jadi. Abu Bakar Siddiq sudah sampai pada tingkat hilang hausnya melihat Nabi SAW minum. Ini tingkat yang paling tinggi. Makanya jangan cemburu kita kalau disebut Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ciri orang yang tak bisa dipakai ilmunya, kalau nanti dalam pengajiannya mencaci maki Abu Bakar Siddiq, ciri Syiah Rafidhah. Hati-hati, mudah saja mengenalinya.